yang mana dilaksanakan dari tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei. Di sini udah pernah ada yang hilang? Selama operasi udah ada yang hilang? Ya. Jadi kami minta kepada adik-adik untuk melengkapi kendaraannya, baik helm ataupun kaca spion, platnya, serta kelopakan lainnya. Karena ini untuk operasi pandu, sasarannya tindakan, bukan teguran lagi. Kalau operasi simpatik, itu sasarannya peringatan atau teguran. Tapi kalau untuk saat ini, langsung tindakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Mungkin hanya itu informasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.